sahabat kece dan badminton lover. Dari turnamen BWF World Tour Finals 2019, The Minions sukses menunjukkan kelasnya di laga perdana. Menghadapi wakil tuan rumah yang didukung ribuan supporter, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo mampu keluar dari tekanan. Pasangan ranking 1 dunia ini sukses mengalahkan ganda putra Tiongkok Lee Junhui, Liu Yuchen 21-18, 14-21, dan 21-18. Ya, Minions membuka game pertama dengan kemenangan. Meskipun pertandingan berjalan cukup sengit dan menegangkan, Marcus Kevin sukses menerapkan pola-pola mereka untuk meraih poin dari pasangan Tiongkok. Minions unggul 21-18. Di game kedua, Lee Junhui, Liu Yuchen sukses membalas kekalahannya di game pertama. Minions bahkan sudah tertinggal cukup jauh sejak awal game. Dan game ini direbut pasangan Tiongkok 14-21. Pertandingan pun dilanjut ke babak rubber game. Di game ketiga, ganda putra terbaik Indonesia saat ini tersebut kembali meredam teriakan para supporter tuan rumah yang hampir mirip di istora tersebut. Minions memastikan kemenangannya setelah unggul 21-18. Hasil ini membuat Marcus dan Kevin sukses meraih poin pertama di laga penyisihan grup A. Dan besok 12 Desember atau hari kedua penyisihan grup A, mereka akan menghadapi wakil Jepang Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe yang hari ini juga sukses meraih kemenangan atas rekannya sendiri Takeshi Kamura Keigo Sonoda. Sementara itu laga pertama pasangan ganda campuran peraih medali emas SEA Games 2019, Praven Jordan melatih Daiva Oktavianti hari ini berjalan tidak mulus. Menghadapi rekan sesama pelatnas Hafiz Faisal Gloria Immanuel Wijaya, mereka menyerah 2 set langsung 11-21, 19-21. Iya, jika ingin lolos ke babak semifinal, Praven Melati harus meraih hasil yang bagus di 2 pertandingan berikutnya. Besok mereka akan menghadapi wakil Jepang Yuta Watanabe Arisa Higashino, sementara pasangan Hafiz Faisal dan Gloria Immanuel Wijaya besok akan menghadapi wakil tuan rumah Zeng Siwe Huang Yakyong. Dan Muhammad Hasan Hendra Setiawan yang hari ini sukses meraih kemenangan pertamanya di mana mereka unggul atas ganda putra Malaysia Aron Syah Soh Woyik, besok akan menghadapi wakil Chinese Taipei Lu Qingyao Yang Pohan, di mana pasangan ini sendiri hari ini mengalami kekalahan saat menghadapi rekannya sesama Chinese Taipei Liang Wang Chilin. Sementara itu Ginting yang hari ini mengalami kekalahan dari Chou Tianchen, besok akan menghadapi wakil China Chen Long yang hari ini meraih kemenangan atas Victor Axelsen. Dan berikut adalah jadwal pertandingan hari kedua BWF World Tour Finals 2019.